buah jeruk di kota Suramadu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Buka hatimu, bukalah sedikit untukku. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Apa? Tombol subscribe. Mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Selamat menonton. Let's go. Okay, brother, welcome back to my channel. Jadi kali ini saya mau bikin gombalin cewek lagi. Mau bikin prank, tapi gombalinnya tuh di pantai-pantai Widuri, Pemalang. Di sini kan, dan banyak-banyak cewek pada lagi duduk kok. Biasanya kan ada yang sendirian, ada yang sama pacar, tapi aku yang milihnya sendirian. Oke, penasaran kayak apa? Jangan lupa subscribe dulu di sini ya. Subscribe. Oke, langsung aja. Let's go, check it out. Mbak, aku boleh duduk di sini? Oh. Iya, soalnya tadi aku lagi nungguin teman. Ya, tapi nggak tahu nggak tenang datang. Aja aku duduk dulu lah. Kamu di sini sendirian? Iya, sendirian. Nggak sama teman-teman gitu? Iya. Ya, di sini kan kalau cewek kan sukanya sama teman-teman apa sama pacar gitu. Jadi aku nggak apa-apa ya di sini ya? Oh, ya guys. Mbaknya asli mana, Mbak? Pemalang. Oh, asli Pemalang. Ya. Rumahnya baik di Pemalang ya? Rumahnya di Bituri. Oh, di Bituri. Pasti rumah mau bagus ya? Sederhana sih. Oh, kayaknya bagus kah? Soalnya penghuni aja cantik. Tadi biasanya sering keluar-keluar kota gitu, Mbak? Apa jarang? Jarang. Oh, jarang. Tapi udah punya SIM kan? Belum punya. Oh, belum punya. Ya, biasanya kan kalau bikin SIM di mana ya, Mbak? Di Polsek ya? Iya. Iya. Tapi kalau aku bikin SIM itu di rumah Mbak. Mbak tahu nggak arti kepanjangan SIM itu apa? Nggak tahu. Surat izin mencintai kamu. Sumpah Allah. Oh, ini hari apa sih, Mbak? Hari Senin. Oh, hari Senin ya. Oh iya, iya. Hari Senin ada kepanjangannya loh, Mbak ya. Kamu tahu nggak kepanjangan dari hari Senin? Nggak tahu. Nggak tahu. Hari Senin itu kepanjangannya senantiasa menemani kamu selamanya. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar. Udah jam berapa, Mbak? Jam 5. Udah sore ya? Temanku belum datang ya, tadi sih janjinya jam 4. Iya. Biasa Indonesia, waktunya mundur. Mbak, berarti biasa kalau sore kadang sering kesini, gitu? Ya, jarang sih kalau hari libur aja. Hari libur aja. Mbak kenal Alien itu nggak, Mbak? Itu kan artis ya, artis terkenal ya, Mbak ya? Kenal nggak, Mbak? Kenal. Oh, ya, jadi dia kan istilahnya kayak menciptakan sebuah lagu ya. Tahu kan lagu-lagu Alien itu? Nggak tahu. Iya, jadi kan dia kan bilang lagu-lagunya itu kan yang judulnya Kau Terindah. Tahu nggak? Tahu lah, pasti tahu. Dia kan tahu yang Kau Terindah itu sih. Yang lagunya itu loh, yang Kau Terindah, Pembuatku Terpana, Kau Sempurna, Tebarkan Pesona. Mbak tahu nggak itu kaunya buat siapa? Nggak tahu juga. Kaunya itu buat Mbak. Mbak karena Mbak itu terindah dan sempurna. Kau terindah, membuatku terpana. Biasanya kalau kali gini pulang jam berapa, Mbak? Kalau di sini?
Iya, biasanya kalau sore gini kan katanya tadi kan Mbak bilang kalau sore kadang sering kesini. Itu biasanya pulangnya jam berapa, Ana? Biasanya pulangnya habis maghrib. Oh, habis maghrib. Iya. Memang tempatnya nyaman sih, Mbak ya? Iya. Aku juga merasakan nyaman kok setelah di samping Mbak. Kau sempurna, tebarkan pesona. Kau teri. Masnya udah pernah kesini? Dulu sih udah pernah kesini, cuma kan sekarang baru-baru kesini pas zamannya waktu masih sekolah dulu sama teman-teman. Cuma ya kangen aja kesini. Cuma rasa kangennya terbayar. Tempatnya bagus ya, Mbak ya? Bagus, bersih. Kayak gimana ya? Kayak sama kayak di Tegal sih, kayak sama Pak I juga kayak gini. Tempatnya sama, ya bagus bersih juga. Nah Mbak, aku bisa main sulap Mbak. Aku bisa main sulap, iya. Aku bisa menebak apa yang Mbak pikirkan. Coba, aku pinjam tangan Mbak dulu bentar. Tangan Mbak dulu ya, kayak gini. Bentar, aku pikir-pikir dulu ya. Mbak itu lagi mikirin seorang ya Mbak ya. Seorangnya itu aku Mbak. Ku suka dia, tapi ku tak tahu. Mau jam 5 ya Mbak? Temanku belum datang juga lagi. Ini dari mana Masnya? Aku dari Brebes, Mbak. Iya. Iya, sengaja sih pengen ngabuburit ke sini. Banyak enggak puasa ya, Mbak? Aku enggak puasa. Oh, puasa. Tapi aku enggak puasa, Mbak. Iya. Tadi sih di rumah puasa. Setelah di sini aku enggak puasa, enggak kuat. Soalnya enggak kuat melihat kesantikan, Mbak. Sekolah di mana, Pak? Iya. Oh. Berarti ini sekarang kerja? Oh, udah kerja. Kerja di mana? Di kantor. Oh. Berarti ini udah mulai libur dah? Iya. Mbak tahu nggak sih, Mbak? Kalau biasanya kan kalau mau kerja kan hawanya itu pengen ngelamar ya, Mbak ya? Biasanya ya, Mbak ya? Tapi kalau aku deket Mbak itu hawanya pengen ngelamar, Mbak. Kerja udah lama? Iya. 2 tahun apa? Oh, 1 tahun? 1 tahun lebih. Oh, 1 tahun lebih ya. Ya lumayan lama ya Mbak ya. Kalau aku juga sama sih, kerja juga Mbak. Iya, kerja di Brebes. Ya. Udah lama di situ? Ya sekitar 1 tahun lebih lah. Bantu-bantu saudara. Aku masih belum datang ya Mbak ya? Aku gak apa kan? Berapa orang kesininya? Aku sih sendirian, cuma kan temen pakai motor sendiri. Katanya janjian mau ketemu di sini. Cuma gak tahu aku belum datang. Gak apa-apa kan di sini aku nemenin bapak-bapak ya? Iya. Bentar lagi Idul Fitri ya Mbak ya? Gak kerasa padahal baru pertama awal puasa. Tiba-tiba udah mau lebaran aja. Iya kayak
aku sama Mbak baru pertama ketemu, tiba-tiba udah jatuh cinta. Aku suka dia sama dia juga suka, tapi kenapa sih mama? Udah mau sore. Aku ada pantun nih buat Mbak. Beli buah jeruk di kota Suramadu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Buka hatimu, bukalah sedikit untukku sehingga. Mbak, tadi aku lagi bikin video prank gombalin cewek. Iya, itu kan main di situ tuh. Mau ya Mbak ya? Oh iya, aku boleh minta nama Instagramnya Mbak ya, buat nanti tak ditaruh di deskripsi link YouTube. Nama Instagramnya apa ya Mbak? Nia? Iya. Oh iya guys, oke. Nanti aku taruh di link deskripsi ya Mbak ya. Terima kasih ya Mbak ya, sering ngaku Mbak.